di antara dua sahabatmu. Dua sahabatmu, kalau kamu ingin tahu yang paling baik di antara keduanya adalah di antara keduanya yang paling tidak pernah bicarakan yang lainnya siapa. Kuncinya itu saja. Kuncinya itu. Ada orang yang datang kepada Anda, seorang sahib. Lalu dia berkata, ya akhi, si A itu kenapa so begitu, 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 begitu. Okay. Anda dengar dari si B ini, A. Dan memang dia A banyak kesalahan. Cuman Anda datang pada si A, A, gimana pendapatmu tentang B? Masya Allah, B baik. Pegangi si A. Karena A tidak pernah menjelekin si B. Itu saja kuncinya. Nah ini yang perlu kita habiskan. Bahkan dikatakan, gonceng ngomen ke orang, apalagi butan, menghabiskan pahala kita banyak. Kedengkian, yakulun hasanat kama takulun narahata, menghabiskan pahala. Sudah capek, sedekah, bangun ini, berbuat baik, sholat malam, puasa, tahajud, dan lancar omongannya. Lainnya, mau kemana dia? Bangkrut sampai di akhirat, enggak ada. Ini yuk. Kalau kita sudah bisa menjaga ini, lihat ini ukhuwah tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Enggak akan. Cuman yang namanya manusia kan kadang kepleset, tiba-tiba sahib kita satu sering ngomongin. Ya dia manusia, dia bukan malaikat, tinggal, ya stop. Maulid Akbar terakhir kita adalah maulid kita adalah enggak boleh ngomongin. Selesai. Kalau sudah begitu indah nanti. Ingat, jangan ngomongin siapapun. Apalagi yang diomongin ibundanya, suaminya, istrinya. Na'udzubillah, Allah. Kalau sudah orang biasa ngomongin jelek, kalau tidak ada yang diomongin dari orang luar, orang dalam diomongin. Emang nasibnya nasib mulut jelek.